Assalamualaikum. Halo makhluk hidup semuanya, dan lu balik lagi di channel Happy Gaming, channel yang kagak jelas keberadaannya, tapi yang jelas channel ini ada. Dan di video kali ini gua lanjutin lagi untuk main game One Punch Man The Strongest ya lagi, teman-teman semua, yang dimana gua mencium bau-bau banyak orang lemah pensi ya. Yang belum lama, yang baru banget ada info yang bukan info resmi sih, cuman sekedar clue aja coy. Bukan resmi untuk next limited siapa, tapi cluenya aja ini udah berbau bahwa bulan depan kayaknya next limitednya adalah bom ya. Ya, ya ini baru bau-baunya atau baru clue-cluenya doang. Ini belum fix ya, ini belum pasti atau gimana. Ini kayaknya banyak kayaknya yang pensi ya. Tenang aja, jangan pensi dulu dong. Aduh, gak rame banget sih. Baru juga mau meta baru lagi gitu. Baru mau muncul meta baru lagi setelah meta bom atau setelah meta Psychos, metanya Genos SSR kalem. Meta yang satu ini lumayan menarik karena meta bom kayaknya sih ya, bulan depan tuh kayaknya ya, kayaknya kemungkinan besar sih bom. Cuman kan kemarin sempat dibilang kalau ya nggak tau lah, kita lihat aja Vingerpan gimana. Tapi gue yakin kok Vingerpan nggak sejahat itu coy. Tenang aja, tenang aja, Vingerpan nggak sejahat itu. Oke, jadi tanpa basa-basi gue sekarang pengen aja langsung gacha tiket ini coy. Kartu bintang plus, karena lagi red up nih. Coba gue cek dulu eventnya untuk hari ini ada apa aja. Coba ya. Oke, masih labirin ya. Gue labirin lantai 3 gak ada kartu bintang plus. Jadi gue malas untuk lanjutinnya. Ini apa sih, rekrut khusus apa? Oh, masih item eksklusifnya si nyamuk ya. Ini apa? Dan ini kartu bintang plusnya. Oke, ini kartu bintang plusnya yang pasti banyak banget dari kalian yang udah siap untuk gacha. Tapi siapin juga diamond kalian untuk nanti bulan depan beli black ticket ya, khususnya black ticket. Jadi jangan terlalu boros sama diamond. Dan satu lagi, gue ingetin lagi, paket ini wajib diambil. Siapin 3.700-an untuk ambil paket ini, tuh siapin untuk black ticket. Baru kalau kalian mau habisin diamond kalian di event red up gacha bintang plus itu, silahkan. Oke, gue mau buka mail dulu ah. Buka mail, nggak ada orange di hari ini. Oke, nggak masalah. Kelas S attack, grand attack aja ungu, kocak. Wah, setan sih. Hah, statistik gembel, gembel Vingerpan kambing emang dah. Sikat langsung. Bentar, gue mau ubah ini dulu, asis hero gue dulu. Sebentar ya, di mingguan. Tenang ya, tenang ya. Ini kan rekrut hero, gue mau refresh dulu. Isi kembali gear material minggu ini. Gear material tuh yang bintang plus apa yang ini coy? Bentar ya, gue akan gunain diamond gue deh. Coba ini gue gacha dulu satu. Oke, naik gak dia? Oh benar, berarti ini yang akan gue lanjutin. Oke, gue pengen gacha dulu. Nanti gue pengen pakai diamond, kira-kira aja lah, nggak terlalu banyak. Gue akan gacha sikat di sini. Tapi ini gue pakai dulu deh. Ini gue gachain dulu sekali, lumayan. Oke, biar nggak ada merah-merahnya gitu nih satu. Oke, ini kapan ya coy di red up-nya coy? Gue butuh red up ini coy. Itu gue udah 171 tiket. Gue pengen gacha di sini. Ini belum gue gachain sama sekali tiket gue, sumpah. Oke, dapat biru nggak apa-apa deh. Langsung sikat di sini ya. Kita sikat 6 langsung aja. Josh. Thailand dik anjing, mana red up-nya, kocak. Josh. Yah, elah. Vingerpan dajal, dajal. Mana red up-nya, cok? Balik lagi, bentar. Teori gini. Set. Sikat. Set. Apaan sih? Cuman satu mah bukan di red up anjir. Vingerpan anjing. Ngasih red up bohong. Parah banget. Ah, boleh lah. Ini boleh lah. Dua boleh lah. Enggak gitu kecewa kok kalau dua enggak gitu kecewa. Tai.
Keselin banget. Ya Allah, dari tadi satu-satu. Ya ini tuh buat persiapan ya cuy. Nanti kalau udah tatsu gue bintang 5 awakan 5 tuh udah disiap, udah siap aja gitu gue buat upgrade item-itemnya untuk siapin nanti drive ke knight juga, salah satu damage dealer yang masuk untuk di meta atau di core-nya bom. Jadi gue kan ya maklum ya beli royal pass ya, mohon maaf ini mah. Jadi punya drive ke knight ya yang kayaknya kepake banget. Jadi pengen gue upgrade atau pengen gue build gitu drive ke knight gua. Oke, gua sikat aja deh. Sikat, kayaknya tidak bagus deh. Nah, alhamdulillah, syukurin. Apapun nikmat yang diberi itu disyukurin. Katanya nanti akan dilipat gandakan, cuy. Kalau kita bersyukur, coy. Sikat. Iya, sikat. Ya. Alhamdulillah, disyukurin dulu. Bentar, gue liat dulu questnya. Ambil dulu. Nice. Ininya, ambil lagi. Nice. Ini 60 kalau gue beli sekali dulu ya. Bentar ya, gue beli sekali dulu. Gue beli sekali dulu. Dia ada sampai 80 gak? Gue beli sekali dulu. Yakin. Pilih yang ini. Alas ya boy. Kita klik ini dulu. Bisa gak? Ada sampai 80 gak? Oh, sampai 80 coy. Gua sikat sampai 80 deh. Gua sikat sampai 80. Nas. Gas gun. Dapat enggak? Dapat enggak? Dapat enggak? Lumayan deh satu, alhamdulillah. Lumayan, lumayan, lumayan. Gas gun. Bodoh, bodoh amat. Gas, gas. Diamond gampang diambil. Monyet. Ya. Selin banget dah. Nice. Gini dong. Dari tadi anjay. Oke, tiga lagi. Gua akan cicil aja ya. Tiganya kan gua cicil aja. Buka deh. Oke. Di sini. Kliknya di sini pas beli, bukannya di sini. Alas ya. Ini satu, kita belinya di sini lagi. Ah. Emang dajal anjir. Ambil. Oke. Stop aja. Stop aja, stop stop. Ini kemahalan juga, sampai 100 diamond gue tinggal 2000. Gue harus siapin beberapa diamond gue yang mesti untuk gue belanjain ke hal yang lebih berguna lagi. Bukan kartu bintang plus gak berguna, tapi red up ini yang kagak ada otaknya ya. Ini red up bohongan. Emang pinjerpan rada kambing emang. Red up tai kucing ya. Gue ambil dulu hadiahnya deh. Nice, nice, nice. Dikit lagi coy, gue mau dapat drive ke knight di level 200. Berarti sekitar berapa coy? Sekitar 70 ya, 77 level lagi untuk gue bisa nanti dapat drive ke knight. Ya, nggak tahu sih. Andai kata nanti bulan depan bom bener pun, gue kayaknya belum bisa dapat drive ke knight dulu. Jadi menunggu beberapa minggu lagi baru gue bisa untuk summon atau untuk ambil atau aktifin si drive ke knight ini. Itu pun kalau ya bulan depan adalah core bom teman-teman. Jadi jangan sedih dulu, itu masih kalau ya teman-teman. Gue seneng buat lu main ini loh, main zona nonstop nih. Gue seneng buat anjir, gue lagi seneng buat main fitur ini coy, sumpah. Walaupun menang kalah tapi seru sih, menurut gue ini seru sih. 3243 nih yang tengah nih, 8 juta tapi poinnya 32, lumayan ya coy. Ini kita sikat aja. Gila sih, apakah dia akan menjadi nyamuk gaming, nyamuk kerias? Kita lihat. Auto aja. Coba. Udah ini sih gak kuat coy. Nyamuknya gak kuat ini. Gue follow up damage nih soalnya. Bukannya sombong ya. Iya lu awakan 5 boleh sombong deh. Tuh rasain. Plak. Wadidiu. Kitibiriu. Aduh gak sakit sih. Jadi basic attack karena dia gak ada core. Mantul. Makasih poin gratis. Makasih. Jangan lupa ucapin makasihnya coy. Mencocokkan lagi. Mengocok lagi ya coy. Kita mengocok lagi. Mantep biar dapat. Aduh gelo gak ada bot coy. Serius. Coba kembali cocok lagi. Aduh. Ini mana yang dilawan coy. Wah siapa ini susah coy. Coba yang 16 nya. Gue nelan lu udah. Yang 18. Stres sih gue. Sumpah cowok gak ada yang
coba coba ini udah coba deh. Ini kayaknya yang lebih masuk akal untuk dilawan sih. Kita ininya ke nyamuk, kita gininya. Kita fokusnya, fokus pengetekannya ke nyamuk. Cobain, cobain. Wah, ini sih rada enggak ngotak sih, cuy. Cuman vaksin men gua salah, cuy. Kenapa sebaris sama nyamuk doi ya? Aduh, salah, cok. Salah ini. Gua skip pun gua kalah ini, cok. Nih. Tunggu gua.